Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min ta'alim wa ta'alim wa lifad wa istifad wa nifa'in fa'ala arwah walidina wa adikum wa muatina wa muatikum wa muatil muslimin. Athabakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikam din. Ya kan abdu ya kan asa'in. Ahdina surat al-mustaqim. Surat al-lazina anamta alihim. Ila al-maghdubi alihim. Wa al-dhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita sama-sama berkumpul pada malam hari ini bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas masalah al-kibir. Apa itu? Membersihkan seorang murid, seseorang yang ingin menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin menggapai ridha Allah, seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membersihkan hatinya. Selain dia beramal soleh, dia harus membersihkan hatinya. Apa? Yang pertama harus dibersihkan dari penyakit yang paling berat. Yang paling berat niku nopo, sing paling abot niku al-kibir, sombong. Sombong niku penyakit paling berat. Kemarin sudah dibahas panjang lebar, intine nopo? Pokoke niku mboten, tidak ada yang boleh sombong kecuali Gusti Allah. Gusti Allah niku memang pantas nek sombong. Pantas nek sombong. Lah nek awak-awakan dhewe niku wis ora pantes blas sombong. Lagi kena bangkrut ora enak mangan. Lagi kena bangkrut lho ora enak mangan. Nek Gusti Allah mboten nate bangkrut. Ndak pernah bangkrut. Allah Subhanahu wa taala ndak pernah bangkrut. Allah Subhanahu wa taala wong sugih sak donya. Orang kaya satu dunia niku dikelompokno dadi siji, ya. Asete sak bondone dikelompokno dadi siji niku mboten wonten setetes daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wis pol. Setetes ora ana. Separone mboten wonten. Seprapate ora ana. Sebab apa? Yang paling kaya itu Allah. Sebab oleh karenanya apa? Memang yang pantas itu, yang pantas sombong itu Allah. Sembodo ngono lho. Sembodo. Gusti Allah sombong, sembodo. Lah awake dhewe sombong ora sembodo. Pertama apa? Kekayaan kita ndak kekal. Nek meh apa? Ameh bangga, meh sombong dengan apa? Sombong dengan hartanya. Kita harus tahu, harta kita ndak kekal. Harta kita itu ndak kekal. Kok saumpamane
usia misalnya sampai meninggal ijeh dadi wong sugih. Mentok ya meninggal itu menjadi pengakhir daripada kekayaan kekayaannya. Apa terus nek terus wong sugih diuruk dipendem karo duit? Ora. Nek nguruk yang gue lemah kan ngono. Sama aja. Kemudian apa kita sombong dengan apa? Oh, dengan jabatan. Kula niku lho. Jenderal. Alah wong kene ora terima jenderal, lagi RT lho kita kete. Terimane RT. Lurah lho ya Gusti. Seakan-akan sing duwe alam semesta iki dhek kabeh. Liyane ngontrak ngono. Dianggap ngono kabeh. Nah, sombong ini bahaya. Makanya itu apa seorang hamba yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengenal Allah, yang ingin sampai kepada Allah, yang pengen mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia membersihkan hati daripada penyakit sombong. Yang pertama. Yang kedua, wa ammar riya. Nah, iki riya. Sekarang kita bahas masalah riya. Kenapa kalau riya? Riya itu apa? Riya itu al-amal li'ajlil makhluk. Kita ini melakukan amal soleh, tapi tujuannya apa? Niatnya bukan untuk Allah, tapi tujuannya, niatnya untuk makhluk. Ini namanya riya. Oh, sholatnya khusyuk. Nek sombong kan enggak. Sombong itu amale ketakete. Ketakete itu biaya, kadang-kadang ngamal itu apa? Wes duncal no. Loh, rambutoi. Loh, aku nyumbang 1 juta karo duncal no. Nah, terimanya 1 juta aja loh, surga Firdaus. Firdausil a'la ma'an Nabi Muhammad, 1 juta. Jok. Orang sombong itu apa? Ekspresinya itu sudah apa? Sudah memang sudah sombong, gak enak kabeh. Beda dengan orang riya. Orang riya itu, wah masya Allah. Muro'i itu gimana? Orang riya itu gimana? Muro'in itu, orang riya itu. Dia itu beribadah sama seperti kita. Wayai sholat, ya sholat. Wayai neng masjid, ya neng masjid. Wayai korban, ya korban. Wayai tahlilan, ya tahlilan. Wayai mangkat kaji, ya mangkat kaji. Cuman kabeh iku sholat neng masjid, korban, tahlilan, mangkat kaji, lungo ngaji. Niku sedaya diniati apa? Iki lho, ben aku kesuwur dadi wong apik. Nah, ben aku kesuwur. Oh, siapa? Oh, cah kae lho apa? Si fulan apa? Orang masya Allah, ahli ibadah. Sobone ning gone majelis taklim mesti wong apik lho. Ben kesuwur ahli ibadah kalian tiang yang sae. Nah, ini namanya muro'in. Muro'in ini orang yang beramal selain daripada orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia beramal ditujukan kepada makhluk. Orang-orang yang riya itu gimana? Wa ammar riya, adapun riya, fayadullu ala khuluwi qalbi murai. Orang yang riya, maka itu menunjukkan ala khuluwil qalb. Itu menunjukkan atas kosongnya hatinya orang tersebut. Yakni al-murai, hatinya orang yang riya, min azamatillah, daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalihi, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lah kok saged? Orang yang riya itu dia berarti dia tidak merasakan keagungan Allah. Tidak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Li'annahu yatasanna'u wa tazayyanu lil makhlukin, sebab dia beribadah dibuat-buat. Dibuat-buat, diperbagus untuk apa? Lil makhlukin, tujuannya hanya untuk makhluk. Wah, nek salat lu. Allah, terus Allah sampai tawawang no. Walau semua hilang. Benar-benar ini kalau dilakukan karena Allah, ini kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala,
ikhlas liwajhillah, semata-mata karena Allah, masya Allah ganjarannya gede. Tapi nek sampean kayak ngono iku, tujuannya apa? Tujuannya, wah masya Allah iku lho, fulan bin fulan apa, wah nek maca Quran ra ono sing kaya iku, kol-kolae paling cetok lho, bedan piye, makhrajnya paling cetok, ahli Quran, orang yang bagus suaranya. Nah ini muroin, ini muroin orang yang riya. Kemudian apa? Ada orang sugih. Ciri-cirinya orang riya itu ciri-cirinya gimana sih? Gini, kalau tidak ada orang, kalau tidak ada orang, nek sepi, itu biasanya malas-malesan. Tapi nek rame, wah semangatnya ngala-ngala, wah semangat 45 pokoknya. Nek masjid iki didelok, dia mlebu masjid. Kira-kira nek salat sing salat iki mek wong telu, iku wudhuke mesti suwi. Disuwi-suwino. Sebab apa? Halah, ora ana wong akeh kok. Kan ngono. Tapi apa? Wah, masya Allah. Nek salat Jumat, kan kebak salat Jumat. Ojo jam 11. Setengah 09.30 wis mangkat. Lho. Setengah 09.30 iku wis mangkat. Bola apa mbok nyapu, mbok ngepel ngono. Pokoke setengah 09.30 wis mangkat. Nek perlu salate ning ngarepe imam ben ketok. Salate ben ketok apa? Wah, itu orang paling top. Ahli salat. Kan ngono. Nek iso salate ning ngarepe imam sisan. Lho ini muroin berarti ini jelas positif orang yang terkena penyakit riya. Kan gitu. Ini penyakitnya riya. Maksudnya gimana? Orang yang ikhlas karena Allah sama. Meh ada orang, enggak ada orang itu sama. Yang dia perbuat itu sama. Wah, mau nyumbang, didelok isik. Iki nek aku nyumbang jenengku mbok catet ta ora? Dan jenengan purune pripun dicatet? Oh, kudune mbok catet. Meh dicatet. Kok barbarane ana nomor 30? Gak iso, aku muah nek nomor 30. Apa? Iku sing nomor 1, busek ganti jenengku. Kan ngono. Barbarane nyumbange mek 100.000. Ini muroin, ini namanya muroin. Begitu juga apa? Orang yang ahli ilmu. Loh, tiang sing paling orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu itu juga bisa riya. Apa? Wah. Ceramah rono rene. Kemudian apa? Tujuannya apa? Tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya bukan karena Allah. Dia ngajar, dia ceramah, dia itu tujuannya bukan karena Allah. Apa? Oh, saya ini ngajar, saya ini ceramah biar apa? Biar viral. Ngajar biar viral. Bariku santrine diundang kabeh. Ayo, rene. Sampai di HP, ayo. Toto kabeh HP-mu. Dadi iki jamaah ngarep isine HP kabeh. Sing di HP do jagong ning kono. Lah mangkeh mawon, nopo streaming. Dan to ora kuwi. Makane ilmune wong saiki ora pati barokah. Nek wong riyen barokah, wong biyen iku ngajine sediluk-sediluk, ngajine sorogan tok. Yang riyen kan mboten dereng wonten pondok. Ngajine tesih sorogan, wangsul. Mangkeh nopo wayahe maghrib teng mriku ngaji melih. Tapi nopo weluk sedaya. Alim, weluk keramat dados tiyang saleh. Sebab nopo? Sebab gurune nggih ikhlas. Si murid karena guru ini kalau ikhlas, murid sing dedel niku iso gampang memahami. Kuncinya di guru. Guru kapan kok wonten guru mukhlis? Nggih. Wonten ora jenenge mukhlis. Guru mukhlis, ikhlas. Dia itu ikhlas mengajarkan ilmu ikhlas. Gimana? Kalau ada seorang guru dia itu mengajarkan ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seorang murid masih IQ-ne wis dibagi wong sak bulung iki dibagi 1000. Paling rendah itu apa? Dia bakal masuk
ilmu itu akan masuk. Sebab apa? Guru yang memberikan juga ikhlas. Gitu loh. Bukan karena apa-apa. Oh, bukan li ajli gharatid dunya, bukan karena untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajar ya apa? Ingin mengajari, ingin menyampaikan ilmu dan juga apa? Ingin supaya orang-orang ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini berarti ikhlas. Nah, kalau udah semacam ini, insya Allah murid-muridnya, orang-orang yang hadir, orang-orang yang duduk di majelis itu, orang-orang yang mustami, orang-orang yang mendengarkan majelis itu, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ini sebab ikhlas. Loh, masya Allah. Maka niku muroin-muroin, orang-orang yang riak itu disebutkan apa? Wala yakna bi'ilmillahi rabbil alamin. Mereka orang-orang yang tidak merasa cukup bi'ilmillah, dengan pengetahuan Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yakni pripun? Ndak, dia itu ndak merasa puas. Oh, Gusti Allah iki ngerti nek aku apa ibadah, ndak puas. Kenapa kok harus Allah Subhanahu wa taala tok yang tahu? Kenapa makhluk kok ndak tahu? Saya pengennya apa? Saya pengen makhluk yang tahu. Nah, ini loh. Logika gini loh. Tak kasih gambaran sing gampang mawon. Jenengan niku nek saumpama mbok damel kerja, sing penting bose sampean ngerti nek sampean kerja, opo karyawan ngerti sampean kerja. Ayo. Pertanyaane ngoten. Jenengan niku nek mbok damel kerja ning kantor, kan? Yang lebih penting mana? Apakah lebih penting bos tahu kalau Anda itu kerja, atau bos ndak tahu Anda kerja, sing penting karyawan apa ngerti nek aku kerja. Mana yang lebih menguntungkan? Ya bos lah. Bos tahu kalau kita kerja. Nek bos yang ngerti awake dhewe kerja, senajan karyawan liyane ra ngerti, tetep gajine diundhaki. Ya ndak? Karyawan lho wis sak jarum nek ngerti kabeh. Tapi bose ra ngerti. Apa sampean isin during-uring tok. Kowe kuya ono ya ini aku nek ben ketemu kowe isine rokokan ne. Ngopi ae. Kerjomu kapan? Aku bayar kowe gendak nggo rokokan karo ngopi no. Padahal lembut gawe muat tendang mulai isuk wal bengi. Cuman delalah ketenggor bose ku anggar wayah apa? Wayah ngopi karo rokokan. Bongko ta ora? Ya bongko kan ngono. Makanya niku, berarti lebih penting mana? Yang lebih penting kita, bos kita tahu kalau kita ini kerja, daripada karyawan yang tahu kalau kita kerja. Tidak penting karyawan itu. Lah sahami ngoten niku, mana lebih penting? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kita ini beramal, beribadah, atau makhluk yang mengetahui kita beramal, beribadah? Yang lebih penting apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala jelas zat yang maha mengetahui kalau kita ini beribadah, beramal soleh. Sekarang kalau kita ini melakukan amal soleh atau beribadah terus diketahui oleh makhluk, untungnya apa? Ayo, marai sugih ora. Kan gitu. Ora marai sugih. Oh sampai nek disebut, oh masya Allah fulan bin fulan apa? Oh wong iku wis masya Allah. Ora ono sak donya anjen iku tok. Apa? Lha waya Jumatan dek salatan ning ngarepe imam. Saking pole. Lah terus apa untunge? Saya mau tanya, untungnya apa? Jenengan dilem wong sak donya iku lho. Untungnya apa? Ndak ada untungnya sama sekali. Kan gitu, ndak ada untungnya. Tapi nek jenengan niku dilem kalian Gusti Allah, oh masya Allah. Maka niku Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril didawuhi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, apa? Ya Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan bin fulan. Fa'ahibbah,
maka apa? Cintailah fulan. Perintah langsung. A1 dekengane pusat kan ngono. A1. Allah memberikan perintah kepada siapa? Memberikan perintah kepada malaikat Jibril. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun, malaikat dikumpulkan. Wahai segenap malaikat, ketahuilah aku mendapatkan perintah dari Allah. Apa isi perintahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya Allah mencintai fulan bin fulan. Maka apa? Aku diperintahkan untuk mencintai fulan bin fulan. Akhirnya apa? Seluruh malaikat mencintai fulan, orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat sudah dikelompok ke, akhirnya pripun? Seluruh manusia, makhluk Gusti Allah, gimana? Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menerima keberadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fawadha'alahumul qabul. Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada hati manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruhnya sealam dunia, manusia, sak hewannya, sak jinnya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala apa? Al-qabul. Menerima keberadaan orang tersebut. Makane niku njenengan coba ningali waline Gusti Allah. Ameh ning ndi ma, wong lu tetep ditampa. Ndak usah repot-repot. Ndak usah yang masa-masa yang dahulu. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, napripun? Alhamdulillah beliau sekarang masih sehat. Saya ndak pernah ngelihat, saya ndak pernah mendengar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid masuk ke negara manapun, masuk ke negara manapun, masuk ke daerah manapun, kecuali pasti diterima. Kecuali pasti diterima. Meneng diwai, mlebu taman safari loh ditompo. Loh kok ditompo gimana? Loh ini saksinya itu saksinya Habib Kadim, Habib Musa Al-Kadim Asgaf. Mlebu taman safari. Taman safari ini Afrika gak kayak taman safari kene. Taman safari ini kene macane ompong kabeh. Ketok-etok macan, jerone kucing ngono baterine. Taman safari Indonesia. Taman safari ini kono, taman safari di Afrika. Wah. Wow. Uraan kan ngono. Uraan nek teng mriko. Nek ndeloki wah ana wong rada wong bulung dok kono ya langsung didilat tok. Wah. Rodok iki rodok manis sithik kan ngono. Gureh. Lah niku napa? Rombongannya Habib Umar ini pas iring-iringan ke sana dakwah di Afrika. Ada Habib Musa Al-Kadim. Itu apa? Waktu ada singa, ada harimau, kocone dibuka. Saya mau tanya jenengan wis tak jak lunga ayo tak bayari ning taman safari tekan kandang macan kocone tak buka aku tapi lungguh ning mburi piye sampean sing ning ngarep kowe ngono ae yo paling dikletak sithik ngono lah didilat ngono ini ndak dibuka bukan hanya sebatas dibuka golek ning mobil golek panganan gak ono kecuali gedang akhirnya gedangnya diambil ning gedang dibuka dipakak nang ngene macan. Saya mau tanya, macan kok ngemangan gedang ini ning ndi? Berubah habitat ini. Ya ngono dipangan. Fa wada'alahumul qabul. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan di dalam hatinya para makhluk al-qabul, menerima. Siapa yang diterima? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Loh ini loh. Keistimewaan apa orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apa? Orang-orang mukhlis itu, orang-orang mukhlis itu jangan ndak usah dakwah. Delok tok itu sudah. Kita lihat orang-orang mukhlis ini loh. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Apa? Kita melihat mereka itu, kita itulah, kita ini jujur dengan diri kita sendiri. Awake dhewe wis maksiat be, kan gitu. Maksiat be, dosa be, kan gitu.
Begitu melihat orang-orang yang seperti itu, apa? Iku ya Allah, adem rasane wis pengen tobat, pengen apa? Wis pokoke pengen dadi iku, dadi kawulane Gusti Allah sing temenanan. Bimujarratin nazar. Dengan apa? Dengan hanya sebatas memandang. Durung ngomong. Belum diajak. Ustadz Alwi gimana? Ustadz Alwi waktu cerita abahnya ngadrefkan apa? Fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Al-Qutub Jeddah. Bagaimana? Kong hucu kan gitu. Tanya sama abahnya, sama abahnya Ustadz Alwi, Habib Ali. Wali ditanya, singkat cerita Habib Ali itu nyetak 3 fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, mau dikasih hadiah ke orang lain, 3 disuruh bingkai, cetak yang bagus di bingkai yang bagus. Waktu mau dibayar, yang punya toko turun, Pak Ali, saya mau tanya, ini foto keturunan Nabi Isa, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Ali tanya, kenapa kok? Enggak, saya ngelihat kok adem betul hati saya. Ini bukan orang kafir, ini bukan orang muslim, orang non muslim, konghucu. Saya ngelihat kok adem betul hati saya. Gini Pak Ali, saya mau minta. Ini tak ambil buat saya, tak pajang di rumah saya. Nanti Pak Ali tak ganti lagi, satu lagi enggak usah bayar. Free, gratis. Yang satu gratis, yang dua bayar enggak apa-apa. Loh kenapa? Ya, adem. Ini terus tanya, ini keturunan Nabi Isa? Oh, bukan. Ini bukan keturunan Nabi Isa. Ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, ini siapa namanya? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini tinggalnya di Jeddah di Mekah sana. Apa? Langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Habib Ali. Katanya apa? Wallah, ndak dakwah, ndak capek ngomong, kan gitu. Ndak capek ngomong kita, ini awake dhewe ngomong terus. Sing muslim orang ngrungokno, sing ora muslim tambah le merengkel, kan ngono. Orang yang tadinya dekat tambah jauh, sing waduh tambah saya adoh, ngono. Nek awake dhewe. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, trimone foto lagi, ndak ceramah, ndak ngomong, foto dilihat nyebabi hidayah. Sebabnya apa? Mereka adalah orang-orang yang mukhlis. Apa? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, hakadha. Ini loh orang-orang yang ikhlas. Hatinya sofa. Hatinya itu bersih. Hatinya itu bersih dari apa? Dari penyakit sombong, dari penyakit riya itu bersih. Sofa, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala berikan pemberian-pemberian kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang hatinya itu memang betul-betul bersih ibadahnya, amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'amila shalihat, barang siapa orang yang beramal saleh. Wa habba an ya'rifahun nas, tapi dia suka untuk diketahui manusia. Bidzalik, dengan apa? Dengan amal solehnya. Dia suka beramal soleh. Tapi apa? Dia beramal soleh itu suka kalau diketahui sama orang. Tujuannya apa? Yu'adzimu, tujuannya untuk diagungkan. Tujuannya untuk diagungkan. Oh, tujuannya ku ben apa? Oh, ben dipuji. Biar apa? Oh, dilem. Masya Allah, ahli sedekah. Oh Masya Allah, apa? Ahli ibadah. Masya Allah, ahli qiyamul lail. Masya Allah, ahli tahajud. Masya Allah, ahli ilim. Masya Allah, oh Masya Allah. Tujuannya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Wa
tani'u ilaihil ma'ruf. Apa? Kemudian apa? Dia ini beramal soleh. Dia ini beramal soleh agar supaya apa? Agar supaya orang lain itu berbuat baik sama dirinya. Apa? Nek ngutang gampang. Loh, kan ngono. Agar supaya orang lain berbuat baik pada diri kepada dirinya, berbuat baik dengan dia itu beramal soleh agar supaya apa? Orang lain mudah berbuat baik sama dirinya. Agar supaya oh dia dipercaya sama orang lain. Sebab apa? Dia banyak beramal soleh. Orang mungkin ngapusi. Apa? Lawan bengi tahajud. Orang mungkin ngapusi. Apa? Oh, Masya Allah itu. Apa? Lawang dia itu Masya Allah sholate lho, Masya Allah nek Jumatan itu jam setengah songo wis mangkat. Ini loh agar supaya menarik kepercayaan orang lain. Tujuannya apa? Oh, Kang, nek ana wong misale meh ngutang ya kan. Misale meh ngutang ben gampang untuk utangan. Tujuannya apa? Oh, lah iya. Biar gampang apa mendapatkan apa? Mendapatkan duniawi. Oh, misale apa? Misale bisnis yo gampang. Ora mungkin caiku ngakali. Apa? Lah wong ben-bengi salat tok. Ngono. Orang-orang yang semacam ini gimana? Fahuwa mura'in jahil raghibun fid dunya. Maka orang semacam ini adalah orang yang riya, bodoh, raghibun fid dunya. Dia mengharapkan dunia. Orang yang mengharapkan dunia. Li'anna zahid, karena sesungguhnya orang-orang yang zuhud, man law akbalan nas alaih bit ta'zim, andai saja manusia menerima dia dengan ta'zim, wo diregani, dihormati, ya kan? Walau orang-orang zuhud itu gimana? Andai kata dia itu dihargai, dihormati, wo salaman cucup bolak-balik. Kadang-kadang salaman ngasih kesleo, kan ngono. Ono sing salaman ngasih operasi, salaman ngasih operasi. Ono, Masya Allah. Badalal amwal wa badalal amwal apa, dan orang-orang yang banyak apa, badalal amwal, mengorbankan hartanya untuk dirinya, lakana yu'ridu an dzalik wa yakrahu, apa, dia benci, dia tidak suka. Orang zuhud itu gimana? Senajan diregani, senajan dihormati, senajan apa, banyak orang yang pengen apa, pengen ngasih harta sama dirinya, dia tidak suka, ditolak. Itu orang zuhud. Orang kabeh dipangan kabeh. Wah, apa? Keingine, tompo. Kayak duit semene, tompo. Keingine, tompo. Tompo kabeh sampean iki janjane ulama tah. Tukang iku notaris sih. Kok kabeh ditompo ke duit, tompo sertifikat ditompo, janjane sampean iki wong apa bang kan ngono. Ini loh yang repot kan gitu. Nah, orang-orang yang zuhud itu gimana? Mereka tidak perlu itu semua, tidak butuh dengan itu semua. Nah, kan Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah alaihidrus aladni, beliau mengatakan apa? Orang yang salaman cium tangan saya itu sama saja meludah di wajah saya. Padha karo ngidoni aku. Padha karo ngidoni aku. Ini siapa? Habib Abu Bakar bin Abdullah. Bin Abdullah alaihidrus. Kan gitu. Kemudian apa? Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan apa? Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Wallah demi Allah. Apa? Orang yang cium tangan saya itu seperti menampar wajah saya. Kayak kaplok. Apa? Mereka tidak suka dengan itu, tapi mau gimana lagi? Ayo, saiki wong sewu, meh tandangi ya wong sewu iku. Geruduk ngerai soba, kan gitu. Gimana? Ya pasrah, kan gitu. Mereka itu orang-orang apa? Syekh Muhammad Ramdan Buti. Apa kata beliau? Syekh Muhammad Ramdan Buti adalah orang yang beliau ini alim,
alim, faqih, soleh, abid, mutawadhi, itu Syekh Muhammad Ramdan Budi. Beliau ini punya karangan kitab, profesor buat dan kabeh borongan, kabeh amaliyahnya semuanya borongan. Tapi apa? Beliau tidak pernah mau dicium tangannya. Ditanya akhir sama orang, ditanya, ya Syekh Ramdan Buti, kenapa kok antum ini kok tidak mau dicium tangannya? Apa jawabannya? Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan anugerahnya kepada saya. Apa anugerah terbesar? Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib saya. Yang mengetahui diri saya, ya saya sendiri. Tidak ada orang yang lebih mengetahui dirinya selain dirinya sendiri. Yang mengetahui saya itu ya diri saya sendiri. Saya merasa tidak pantas tangan saya untuk dicium oleh orang lain. Sebab apa? Yang dilihat orang lain adalah kebaikan daripada saya. Orang lain tidak pernah melihat keburukan daripada saya. Sedangkan saya mengetahui, saya tahu betul keburukan-keburukan daripada diri saya. Maka apa? Saya tidak pantas tangan saya ini dicium orang lain. Oh, Masya Allah. Katus ngeten niki lho. Mutawadhi. Orang-orang yang bertawadhu. Wahada ya apa? Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, wahada orang yang riya tadi, wahada yatlubud dunya bi amalil akhirah, faman ajhal minhu. Lah kalau ini tadi sudah cari dunia, beramal menggunakan amalan akhirat, apa? Faman ajhal minhu, maka siapa lagi yang lebih bodoh daripada dia? Amalnya akhirat. Amalnya akhirat, tapi tujuannya dunia, Masya Allah. Wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya, kalau tidak mampu untuk apa? Kalau tidak mampu untuk zuhud terhadap dunia, fayam baghilahu an yatlubad dunya min malikin minal malikilaha. Hendaknya dia itu meminta dunia dari siapa? Min malikilaha, daripada zat yang maha memiliki. Memiliki apa? Memiliki dunia. Jangan menjual apa? Menjual amal akhirat untuk kepentingan dunia. Wahwallah, dia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo urip golek bisyarah kaita. Kweting aku rasane. Kan ngono. Ini pesan ini untuk apa? Untuk ya untuk ustad, untuk mubalek ini. Apa? Cobalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan seperti apa? Rasulullah itu badl, mengorbankan hartanya untuk umat. Kan ngono. Kita ini ya Allah, mubalek zaman sekarang. Oh, DP 50%. Pelunasan nanti kalau di tempat acara. Janjane iku mubalek apa kredit motor? Kok ruwet? Ini apa ini? Oh, dalihnya apa? Oh, ini apa? Ini untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk kemaslahatan umat. Mbahmu maslahat, kan ngono. Maslahat yang mana? Kan ngono. Bukan kemaslahatan umat, kemaslahatan perut, kan ngono. Jangan. Apa? Jadi bukan kita ini apa? Menolak orang-orang yang memberikan bisyarah. Mau dikasih, alhamdulillah, terima kasih. Ndak ya sudah, wes ngono lho, ojo digawe ruwet te karepe dhewe, cuman kebangetan ae ngono. Mentok-mentok kan ngono. Kebacut ngono. Tapi jangan kebangetan ngono lho. Sebab apa? Di dalam takutnya tuh ayat Al-Qur'an ini lho. Di dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menukar. Menukar apa? Ad-dhalalata bil huda. Menukar kesesatan bil huda dengan petunjuk.
Jangan sampai fatwamu diamproki duit sa'em, bisa merubah apa yang haram menjadi halal. Cuman goro-goro duit sa'em, amplopan sa'em dulu. Jangan. Nek misalnya kok jenengan misalnya kok ditakdir dadi ulama sing tegas. Halal, halal, haram, haram. Meh dimusoi wong sak donya ndak jadi masalah. Itu saya punya prinsip kayak gitu. Saya yang benar ya saya katakan benar, yang salah saya katakan salah. Meh dimusoi wong sak kok sak kudus, kesitien wong sak kudus iku. Aja sak kudus. Kuwi sak Indonesia Raya iku lho. Kesitien ija. Gitu. Ndak mundur saya. Sebab apa? Ini loh, kita butuh orang-orang yang memang benar peduli. Peduli dengan apa? Peduli dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aib kan gitu. Ini penyakit-penyakit semacam ini. Apa? Ulaika alladzina ashtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menukar ad-dhalalah, kesesatan, bil huda dengan petunjuk. Salah satunya ya apa ini? Cari dunia menggunakan akhirat, mencari dunia dengan amalan akhirat. Nah kalau sudah gitu, fama rabihat tijaratuhum. Enggak bakal untung itu tukar menukarnya. Jual belinya itu loh, enggak akan untung. Sampai Gusti Allah nek ngarani jual beli. Tuh, wis mentok kan. Bukan mengajar, bukan yu'alim. Tapi apa? Jual beli. Allah Subhanahu wa taala bilangnya apa? Orang yang semacam itu orang yang jual beli. Jual beli apa? Jual beli kesesatan dengan hidayah petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membawa untung jual belinya. Kemudian apa? Yang paling terakhir, yang paling medeni, wa ma kanu muhtadin, dan tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sudah terlena dengan apa? Enaknya apa? Nikmatnya dia menjual agama, dia menjual apa? Amal soleh untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dunia. Maka dari itu kalau kita ini tidak bisa zuhud, ya minta sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qulubul khalaik biadih, sesungguhnya hatinya makhluk itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yukbil biha ala man aqbal alaih, dan Allah menerima ala man aqbal alaih, kepada siapapun yang menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusakhiruha lahu fima yasha, dan Allah memberikan dunia ini kepada siapa? Fima yasha, kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat itu sebelum apa? Sebelum tariku sholat, sebelum orang yang meninggalkan sholat, sebelum orang yang durhaka sama orang tua, bahkan sebelum apa? Sebelum orang kafir, itu yang pertama kali dimasukkan neraka itu ada tiga hal, ada tiga orang, ada tiga golongan. Yang pertama siapa? Yang golongan yang pertama adalah orang alim. Orang alim. Wong alim kok mlebu neraka? Ada? Ada. Gimana? Orang alim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo orang alim kumpul. Kumpul di hadapan Allah. Ditanya, fulan bin fulan, kamu alim? Iya. Apa yang kamu perbuat dengan ilmumu? Maka dia menjawab, ya Allah, saya gunakan ilmu ini untuk mengajak orang lain agar supaya dekat denganmu, ya Allah. Saya menggunakan ilmu ini untuk apa? Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang sunnah, mana yang makruh. Dengan ilmu ini saya bisa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Nyaut malaikat. Ya Allah Subhanahu wa taala nyaut. Kadzabta. Dusta kamu. Bohong kamu. Ngapusi. Wa yaqulul malaikah, malaikat yo melu-melu. Apa? Kadzabta. Ngapusi. Dusta. Bohong kamu. Kamu mempunyai ilmu, kamu gunakan ilmu tersebut untuk mencari simpati manusia.
Kamu gunakan ilmu tersebut untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Kamu gunakan ilmu tersebut agar supaya kamu mendapatkan pujian orang lain. Kamu berilmu, tapi kamu gunakan ilmu tersebut agar supaya kamu dibilang orang alim. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala berkata, faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan itu semua. Di mana? Di dunia. Sudah disebut orang alim, sudah dipuji orang, sudah apa? Mendapatkan dunia dengan ilmunya. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan itu semua. Apa yang terjadi? Fasuhiba bihi ilan nar. Diuncalno ning gone neraka. Langsung diuncalno ning gone neraka. Ini golongan orang alim yang pertama. Yang kedua, ayo para qari'il Quran, orang-orang yang apa? Seneng maca Quran, deres Al-Quran, ayo kumpul. Kumpul ditanya. Kamu hafal Quran? Nggih. Saya hafidul Quran. Apa yang kamu perbuat daripada apa? Al-Quranmu. Saya ini untuk membaca, saya ini hafidul Quran untuk menjaga apa? Untuk menjaga kalammu ya Allah. Saya menghafalkan Al-Quran untuk menjaga mukjizat Nabimu Muhammad ya Allah. Saya menghafal Al-Quran untuk apa? Untuk agar senantiasa bisa membaca kalammu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Bohong kamu. Malaikat berkata, dusta kamu, bohong kamu. Kamu itu baca Quran, suaramu apik, itu apa? Agar supaya orang lain itu puji kamu. Ternyata suaranya baik. Suaranya bagus. Kamu hafal Al-Quran, baca Al-Quran agar supaya apa? Mendapatkan pujian daripada orang lain. Apa? Masya Allah, dia hafidul Quran. Dipuja dan dipuji orang lain. Apa yang terjadi? Faqad qil, kamu sudah mendapatkan itu semua. Kemudian apa? Fasuhiba bi ilan nar. Diuncalno ning gone neraka. Yang terakhir, wong sugih. Dikumpulno kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang kaya dikumpulkan, kemudian ditanya, saya berikan kepada kamu harta yang apa? Harta yang banyak. Bahkan yang orang lain tidak bisa memiliki harta seperti kamu. Saya titipkan harta yang banyak kepada kamu. Apa yang kamu perbuat dengan hartamu? Orang ini menjawab, ya Allah, saya gunakan harta yang engkau titipkan kepadaku, saya gunakan untuk apa? Untuk bersedekah di jalanmu, ya Allah. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya Allah. Untuk beramal, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Dusta kamu. Bohong kamu. Malaikat pun menyaksikan. Dusta kamu. Bohong kamu. Kamu, saya titipkan harta yang banyak, kamu gunakan untuk apa? Memang kamu gunakan untuk beramal, tapi apa? Agar supaya kamu itu dibilang orang yang dermawan. Agar supaya kamu itu dibilang orang yang dermawan. Agar supaya kamu itu dibilang orang yang peduli sama orang lain. Faqad qil, mereka sudah mengatakan itu semua. Kamu sudah mendapatkan pujian manusia. Kamu sudah mendapatkan apa? Apa yang kamu inginkan di atas dunia. Apa yang terjadi? Fasuhiba bi ilan nar. Diseret, diuncalno ning gone neraka ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Waliyadzubillah. Makanya itu penting sekali yang namanya ikhlas. Beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah, beribadah ikhlas karena Allah, semuanya yang kita kerjakan semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa ridho akan keputusan Allah, ridho akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minil afw minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.